Madina. Anna. Madina. Anna. Madina. Anna. IKF. Anna. Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat, USDA, memberikan hibah kepada Otoritas Ibu Kota Nusantara, OIKN Indonesia, untuk mendukung pengembangan pusat komando terpadu untuk pengelolaan infrastruktur Smart City di Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara. Hibah tersebut akan turut mendanai proyek percontohan yang menunjukkan solusi teknologi dari 7 perusahaan AS. USDA senang dapat melanjutkan kemitraannya dengan OIKN untuk memajukan pembangunan Smart City dan infrastruktur berkualitas tinggi yang akan meningkatkan keberlanjutan dan kualitas hidup di Ibu Kota Baru Indonesia. Kata Direktur USDA, Enoch T. Ebong, dikutip Senin 30 September. Perusahaan AS dan mitra teknologi terpercaya dapat mendukung investasi dalam infrastruktur digital yang penting ini dengan menghadirkan inovasi mutakhir. Hibah USDA akan turut mendanai proyek percontohan pusat komando bersama dengan kontribusi dari perusahaan teknologi AS termasuk Autodesk, Inc., San Francisco, CHA, Amazon Web Services, Inc., Seattle, WA, Cisco Systems, Inc., Sanje, CHA, Environmental Systems Research Institute, Inc., Redlands, CHA, Honeywell International, Inc., Charlotte, NC, International Business Machines Corporation, Armong, Inc., Motorola Solutions, Inc., Chicago, IL. Perusahaan penasihat teknis AS Metamind Global Corporation LLC, Dover, DE, akan bertindak sebagai kontraktor utama untuk mengordinasikan proyek percontohan O. Kolaborasi ini menandai tonggak penting dalam upaya kami mengembangkan Nusantara sebagai model pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inovatif. Kata Menteri Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Penjabat Ketua OIKN. Madina. Anna. Madina. Anna. Madina. Anna. Madina. Anna. IKF. Anna.